Selamat pagi saudara, shalom. Apa kabar saudara di rumah? Apa kabar keluarga saudara? Kiranya keluarga saudara penuh dengan damai sejahtera, pengharapan dalam Tuhan. Pada pagi ini izinkan saya berbagi renungan berupa konsep chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Chat dari Allah di hari Sabtu pagi ini. Datanglah kepadaku dengan seluruh kelemahanmu. Kelemahan tubuhmu, emosi, jiwa, dan rohani. Beristirahatlah dalam penghiburanku, penghiburan hadiratku, dengan mengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Lepaskanlah pikiranmu dari masalah-masalah, supaya engkau dapat memusatkan perhatian kepadaku. Ingatlah bahwa aku sanggup melakukan jauh melampaui semua yang dapat engkau minta atau pikirkan. Daripada berusaha mengarahkanku untuk melakukan ini dan itu, berusahalah untuk menyesuaikan dirimu dengan apa yang aku sedang lakukan. Saat kegelisahan berusaha mendesak masuk ke dalam pikiranmu, ingatkanlah dirimu bahwa aku adalah gembalamu. Itu artinya aku memeliharamu. Karena itu engkau tidak perlu takut terhadap apapun. Daripada berusaha memegang kendali atas kehidupanmu, tempatkanlah dirimu di bawah kehendaknya. Walaupun mungkin terasa menakutkan dan berbahaya, tempat teraman adalah berada dalam kehendakku yang teguh itu. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya Allah bekerja secara luar biasa, bekerja di dalam keluarga kita, di dalam bangsa Indonesia, di dalam dunia ini. Biarkan kuasa Allah bekerja melalui setiap diri kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom.